min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat bersama lagi pada malam ni dalam kuliah ilmu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang banyak dan ilmu itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah orang yang dapat ilmu tapi tak pakai. Mudah-mudahan ilmu kita berguna untuk diri kita dan untuk orang lain, dan kita mendapat pahala. Malam ni saya tak mengajak, saya nak cerita. Tapi lebih kurang mengajak, saya akan baca cerita. Cerita ni saya buat lagi ya, tapi dia ada kaitan dengan pekoh. Saya baca 2-3 cerita, kemudian saya cuba huraikan. Kemudian di hujung-hujung kalau tuan-tuan nak tanya boleh ya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya jawab, saya tak reti. Saya adalah lah. Okey ya. Cerita yang pertama, ni jarang orang buat ni, saya seorang. Ada lah tapi pelik-pelik lah. Cerita yang pertama, dulu anak tiri, sekarang isteri. Simbori, dulu ni dia anak tiri, sekarang isteri. Cerita ni pekoh lah. Dengar saya nak baca cerita. Tapi saya bukan tu orang yang pencerita yang baik lah. Boleh faham dah lah. Setelah setahun keseorangan kerana kematian isteri tersayang, Saidin mengambil keputusan untuk berkahwin lagi. Ini nama yang ada sini minta maaf, ikut perasaan lah. Ini cerita. Kali lagi ya. Setelah setahun keseorangan kerana kematian isteri tersayang, Saidin mengambil keputusan untuk berkahwin lagi. Dengan bantuan kawan-kawan, Saidin dipertemukan dengan Halimah, seorang janda kematian suami. Elok Allah, kawanu lelaki mati ya, kawanu bini mati. Saidin adalah seorang duda beranak 5. Kesemua anaknya sudah berumah tangga. Mana lah Saidin ni tua. Okay. Halimah pula seorang janda beranak 3, yang mana semuanya sudah berumah tangga. Halimah pun tua lah. Anak sulungnya Aisyah juga seorang janda yang kematian suami. Dengar lo kita cerita pekah. Setelah berkahwin, Saidin tinggal bersama-sama Halimah di rumah Halimah. Pada mulanya, dia mahu mengajak Halimah tinggal bersamanya di rumahnya. Namun, dia akur dengan kehendak Halimah kerana Aisyah anaknya yang menjanda itu tinggal bersama-samanya. Kebetulan, Aisyah ialah janda yang tidak mempunyai anak. Jadi, Saidin piduklah dengan Halimah pasal Aisyah duduk seorang. Teriaklah. Teh. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Cuba teka, apa nak jadi? Teka? Teka. Begitulah nasib yang menimpa Saidin. Perkahwinan Saidin dan Halimah tidak bertahan lama. Mereka bercerai selepas bulan berkahwin kerana tiada persepahaman. Bukan tak ada duit, tiada persepahaman. Selepas 6 bulan bercerai, Halimah meninggal dunia secara mengejut. Difahamkan dia meninggal dunia kerana serangan jantung. Biasalah penyakit moden. Okey. Semenjak bercerai dengan Halimah, Saidin meneruskan hidup seperti biasa. Dia ke masjid pada setiap kali waktu solat. Selepas solat maghrib, dia bersama-sama jemaah lain mengikuti kuliah agama yang disampaikan oleh ustaz. Tak ada daripada. Siapa soal? Okey ya. Pada satu malam, selepas kuliah agama, ustaz yang mengajar pada malam itu bertanya pada Saidin. Pak Din,
minta maaf, saya tumpang tanya. Ustaz tanya dah. Tanya apa ustaz? Pak Din tak rasa nak kahwin lagi ke? Ustaz tanya dah. Pak Din tak rasa nak kahwin lagi ke? Sambil menarik nafas panjang, Saidin menjawab. Teringin tu memanglah ustaz. Tapi masalahnya nak dapatkan jodoh memang susah. Janda-janda berumur ni kebanyakannya tak nak kahwin lagi. Nak kahwin dengan anak dara tak patut sangat kot. Kita ni sudah tua ustaz. Dia rasa sedar diri. Ya. Tak payah fikir panjang Pak Din. Kahwin saja dengan Aisyah, anak ceri Pak Din tu. Ustaz itu cuba melihat reaksi Saidin. Betulkah? Atau barangkali ustaz tersilap. Saidin inginkan kepastian. Okey, cerita habis tu. Tu cerita. Ini nak hurai hukum. Okey. Dalam cerita ni ada beberapa watak. Saidin. Nombor dua. Halimah. Nombor tiga. Aisyah. Nombor empat. Ustaz. Okey, empat watak lah. Cerita ni ringkas. Tapi saya ingin menyampaikan hukum supaya kita faham. Yang pertama, dengarlah. Yang pertama, orang tua ni kalau dia nak kahwin, pasangan sesuai untuknya tua juga. Tu dia nak bang. Tidak salah berkahwin dengan orang muda. Orang tua ni tidak salah berkahwin dengan orang muda, hukumnya sah. Tapi lihatlah kepada masalah atau maslahah pasangan yang dikahwininya. Adakah matlamat perkahwinan akan tercapai? Ha, itu persoalan. Orang tua ni umur dalam 60, 70 tu lah. Macam saya ni tak apa tua. Mana? Ha, 60, 70 tu lah. Kalau orang tua ni, biasanya orang tua nak kahwin ni bini matilah. Biasanya bini, saya maksud orang tua ni iaitu orang laki-laki. Biasanya orang tua kalau dia nak kahwin, kali bukan kahwin kali yang pertama ni. Kahwin untuk kali yang berikutnya. Saya ambil senang kata bini matilah. Cerai-cerai, tua-tua jarang orang tua-tua cerai. Untuk kahwin muda dara tu jarang. Jarang. Okay. Bila isterinya meninggal, kalau dia nak berhasrat berkahwin lain, dia kahwin dengan orang perempuan umur berapa pun tak apa. Asalkan orang tu ajnabi layak kahwin dengan dia, maka perkahwinan itu sah. Tak masalah. Tetapi kalau kahwin ni dia tu duda, elok berkahwin dengan apa? Janda atau balu. Elok berkahwin dengan janda atau balu kerana dia ada pengalaman berumah tangga. Satu. Dan umur yang nak kahwin dengan dia tu biarlah sesuai dengan dia lah. Bukan mesti sama tua. Tak sama tua pun tak apa. Jurang umur pun tak ada masalah. Tapi jangan terlalu banyak. Sebab apa? Sebab bimbang takut perkahwinan matlamat dia tak sampai. Sebab tu ada dalam satu hadis Nabi sebut, teruna itu gunya darah. Teruna itu gunya darah. Sesuai. Sebab masing-masing dapat memenuhi hajat masing-masing. Dia tengah cedai. Macam Pak Din tadi ni. Jadi pergi menikah dengan anak darah, agak jadi ke mana? Agak jadi ke mana? Anak darah tu pakai berabuk tu. Tak nak masalah. Cerita rumah telamat dia. Okey. Tapi perkahwinan tu sesuai. Sebab apa tuan-tuan? Ni saya cerita pengalaman saya. Bukan pengalaman saya. Ni pengalaman duk urus orang ni. Pergi silap faham lah. Pengalaman saya. Orang tua-tua nak menikah dengan orang muda-muda ni biasanya. Biasanya. Mereka ada masalah. Taklah semua. Tapi kebanyakan mereka ada masalah. Masalah yang pertama sekali masalah seks. Masalah seks. Masalah hubungan jenis.
Kerana apa? Kerana isteri yang terlalu muda tidak mendapat kepuasan daripada suami yang tua. Tapi kata orang jantan, tuan-tuan, sembang tak pernah kalah. Yang kata orang jantan ni. Tak tanya orang jantan apa je? Boleh? Macam bawa dah hukum dia tu. Sembang kemah. Sembang. Sembang Iwan lah. Iwan. Satu. Tapi perkahwinan itu sah. Kalau dia menikah, orang tua menikah pula, perkahwinan itu sah. Tapi orang panggil orang tua-tua tak pakai baju tu, suka badan lah. Suka badan. No. Jadi merana. Okay, merana. Siapa yang merana? Dua-dua merana. Dia pun sakit juga. Aku tak boleh bagi keperluan tu. Tekan yang bagi duit saja pada isteri yang muda. Yang bagi duit. Yang kayakan dia dengan kereta, BMW, apa semua. Tapi yang tak boleh bagi benda tu. Dia tak ada makna. Kalau isteri tu iman tak ada, dia makan luar. Kalau isteri tu iman tak ada, iman longgar, dia makan luar. Kalau iman dia kuat, dia punya production dia tak ada. Betul? Laki dia mati, berapa orang cahaya mata? Cahaya ada, mata tiada. Lebih kurang tu. Okey, satu. Kemudian yang kedua, patah balik kereta padin dengan apa, Halimah Halim. Perkahwinan Saidin dengan Halimah sesuai. Pasal apa? Duda dengan jenam. Sesuai. Duda dengan jenam sesuai. Tapi kalau menikah dengan anak dara, tak apa, anak dara berumur, tak ada masalah lah kalau umur tu. Tapi kalau dalam konteks perbezaan umur yang jauh, masalah. Halimah dengan Pak Din ni sesuai. Umur saya ingat tak sama tu. Mungkin dia beza kan. Tapi kerana masing-masing anak-anak pun pakat berumah tangga lah. Selesai. Tapi kerana tiada persepahaman, maka Pak Din pun cerai Halimah. Bila dia cerai Halimah, lengkap cerita, Halimah ada anak nama Aisyah. Aisyah ni pula jenak. Lelaki dia mati. Lelaki dia mati. Kerana 6 bulan kesepian semula, ustaz hadu ngajak tu suruh dia nikah dengan Aisyah. Dia terkejut. Ustaz biar betul ni. Pasal apa? Kepahaman orang kita, menikah dengan anak tiri mana boleh? Boleh dengan anak tiri? Boleh tak nak menikah dengan anak tiri ni? Halal ke haram nikah dengan anak tiri? Haram jika, dengar dulu. Haram kahwin dengan anak tiri jika anak tiri itu lelaki-lelaki yang nak kahwin dengannya adalah mak tiri. Ni haram dah semua. Dalam Quran dah cerita. Haram. Sebab dalam Quran Allah sebut apa? Diharamkan pada kamu mengahwini isteri bapa kamu. Bila sebut isteri bapa kamu, bukan maksud macam kita lah. Kalau kata isteri bapa kamu, bukan maksud mak kita. Itu dia panggil ibu kamu. Quran habang direct. Diharamkan kamu berkahwin dengan ibu kamu. Kemudian dia sebut, diharamkan kamu berkahwin dengan isteri bapa kamu. Bila sebut isteri bapa kamu, mana mak tiri? Isteri bapa kamu mana mak tiri? Haram contohnya tanpa diikat dengan syarat. Mana? Dengan sebab pak menikah dengan bini dia tu, dia menjadi mak tiri kepada lelaki itu. Sama ada bapa tu bertubuh dengan mak isteri dia tu ataupun tidak, tu cerita lain. Semata-mata angkat nikah mengharamkan ibu tiri itu berkahwin dengan anak tiri yang lelaki-lelaki. Ni bila pak tiri mati lah ataupun diceraikan, haram mutlak. Tetapi dia berbeza dengan anak tiri yang perempuan. Bila sebut anak tiri yang perempuan, maka nak berkahwin dengan dia adalah bapa tiri, bukan mak tiri. Yang nak berkahwin dengannya adalah bapa tiri. Maka bapa tiri haram berkahwin dengan anak tiri dan halal berkahwin. Dua hari. Ya. Haram berkahwin sekiranya sekiranya mak kepada anak tiri tu, mak kepada anak tiri tu, iaitu bini dah, telah disetubuhinya. Haram berkahwin dengan anak tiri tadi seandainya mak kepada anak tiri, yang ni isterinya, telah disetubuhinya. Setubuhi tak payah banyak kali, sekali je.
maka haram berkahwin dengan anak jari. Sama ada ibu tadi ni diceraikan ataupun mati. Tetapi sekiranya isteri itu diceraikan sebelum sempat disetubuhi. Isteri itu diceraikan sebelum sempat disetubuhi ataupun memang tak setubuh. Ataupun mati sebelum sempat disetubuhi, maka anak kepada isterinya yang merupakan anak tirinya halal dikahwini. Halal dikahwini. Dan cerita ni Saidin dengan Halimah ni menikah dua hari, menikah sebulan cerai. Tami atas andaian, ustaz tu tanya, atas andaian bahawa Halimah itu tidak disetubuhinya, diceraikan, dah cerai mati dulu, maka halallah Aisyah tadi ni berkahwin dengan Saidin, bapa tadinya. Persoalan gamak tak gamak itu lah. Soalannya gamak dengan tak? Tak gamak. Kalau gamak pun jalan, tak gamak tak jalan. Dua tu. Kalau dia gamak. Jadi kalau dia persoalan dia gamak, kalau anak ibu kepada anak tiri tadi ni tidak disetubuhi, kemudian diceraikan ataupun mati, maka anak tiri tersebut halal dikahwini. Ada setengah orang dia macam ni tuan-tuan. Dia ada cari bini. Cari-cari orang tunjuk lah. Ambil Halimah lah tuan ni. Tengok Halimah. Lepas tu, pai-pai angkat nikah. Lepas tu, main salam dengan dia. Aisyah. Contoh lah. Aisyah. Tengok-tengok Aisyah segak. Dia tanya, Halimah ni siapa? Ni anak saya lah. Oh. Sesuai lah kak. Buh biar dalam 40. Ha? Buh biar dulu Sa'idin 70. Buh biar 40 kan? 45 ada apa? Begitu lah. Sa'idin 45. Halimah pun 68. Salah-salah dia tengok Aisyah. Dia merlik. Maka dia kalau dia mengaji. Ha, saya mengajak ni. Dia tak cadang nak setubuh dengan Halimah. Tapi dia tak cerai lah tu. Buat pasal. Buat pasal. Orang in planning. Buat pasal. Tersaduk subuh. Tersaduk subuh. Dia pun. Tak apa, tu orang sebulan tu. Lepas tu buat, buat bagi Halimah marah. Kalau dia cerai terkejut, orang kata nampak anak dia dan anak Aisyah. Boleh tak? Dia pun plan. Buatlah bagi, panggil huduh-huduh sikit, bagi Halimah beli tiang ni. Dia payah, ya bini aku dulu tak macam halah. Dia kata apa tu? Hang ni, mau menikah sebulan beli tiang. Arwah bini aku dulu tak macam ni. Lama-lama Halimah pun minta cerai. Tak cerai. Awak anak-anak tu? Cik, buat cerai lah. Ada kawan anak Aisyah. Anak tu. Try lah tu. Tak kelapang tu. Boleh orang tua. Haji pergi masjid saja. Oh boleh tiang lah tu. Haji masjid lah. Dia pun bubuh talak tiga tu. Padang muka. Padang muka lima. Bubuh talak tiga tu. Baik bubuh talak tiga. Ni cerita saya buat ni. Kalau nak pergi sesuai ni. Kita kena pemati rumah lima tu. Kalau lima hidup. Dia tak nak bagi. Sari mampu. Nak mati orang Halimah lah. Ini watak ni Halimah telah mati. Sebab apa? Jantung. Mati. Tapi kalau dia hidup pun boleh. Kalau dia mahu lah. Kalau dia tak mahu, dia pergi siam. Lepas ada lah. Jadi, dia pun cerai. Cerai-cerai. Kalau talak tiga, boleh ambil terus. Kalau talak satu, temu Halimah habis ada lah. Sebab lagi dia nak impun di antara dua anak. Tak boleh lah. Teh. Jadi cerita ni ada kemungkinan berlaku dalam masyarakat. Ada kemungkinan berlaku dalam masyarakat, tapi insan yang dua insan tadi dia akan berubah karakter dia tu. Dia akan berubah karakter dia. Dulu ni dia jadi pak tiri. Lah dia akan jadi suami. Isteri dia pula berubah karakter juga. Dulu dia jadi anak tiri, sekarang dia jadi isteri. Dulu dia panggil pak, sekarang dia panggil Bang Haji. Bukan abang, Bang Haji, tua. Bang Haji, ya. Okay. Dulu dia, Saidin ni panggil Aisyah. Sekarang dia panggil apa?
yang lah. Atau Puan Aisyah juga. Jadi cerita dia tu lah. Pasal anak, anak tiri. Habis. Ada yang tanya? Ada, ya. Ha, ya. Oh, dia tak mengaku ah. Ha? Dia mengaku tak subuh. Dia subuh. Ha, itu Allah Taala ajak dia. Allah Taala nanti ajak dia di akhirat kerana dia dari segi hukum dia dengan Halimah berzina. Halimah dengan dia tak subuh. Pasal Halimah Halimah lah Aisyah. Aisyah tak tahu. Perkahwinan itu sebenarnya tidak sah. Tapi orang ni hujung-hujung dia punya ending dia Allah Ta'ala tunjuk belum mati. Sebab dia bohong perkara yang tidak sebenar. Ha, besok lah. Okey lah. Dah itu lah. Tak ada. Tak ada saya pergi cerita nombor dua. Baca cerita orang lah ni. Tapi baca cerita pun boleh lah. Okey lah. Kalau bukan rezeki. Kalau bukan rezeki versus kalau masih rezeki. Agak-agak saya nak ketawa. Dengar lo. Okey. Selama 10 tahun Zam dan Mira mendirikan rumah tangga. Siapa nama Zam tu sekarang? Lagi duduk menyuk pula jahanam. Ketawa. Selama 10 tahun Zam dan Mira mendirikan rumah tangga. Namun mereka belum dikurniakan cahaya mata. Zam teringin benar meniman cahaya mata. Apabila melihat ramai kawan yang sebaya berbahagia dengan anak-anak. Suatu hari, Zam memohon restu isterinya untuk berkahwin seorang lagi. Walaupun berat hati untuk merelakan suaminya berkahwin lagi. Mira terpaksa akur dengan kehendak suaminya yang teringin benar mempunyai anak. Kerana sedar dia tidak dapat melahirkan anak untuk Zam. Bagus ya Mira? Bagus ya? Bagus ya? Mira dalam cerita ni ya? Mira luar tak tahu ya? Belah nak angkat? Itu Zain dalam cerita. Okey. Zam berkahwin dengan Zeti. Zeti ni bukan gubernur negara. Silap lah. Saya jual reka lah. Zam berkahwin dengan Zeti, seorang wanita muda yang diperkenalkan oleh seorang rakannya. Isteri-isteri Zam. Dia menikah lah dua. Isteri itu nama apa? Nama dua? Zeti, okey. Isteri-isteri Zam, kedua-duanya hebat dari segi pemilikan harta. Mira, isteri pertama seorang eksekutif di sebuah syarikat hartanah. Pendapatan bulanannya dianggarkan RM15,000 sebulan. Banyak kan? Zeti pula pengurus syarikat milik bapaknya. Pendapatan bulanan Zeti dianggarkan RM10,000 sebulan. Okey. Setelah setahun berkahwin, Zeti melahirkan seorang anak lelaki. Alangkah gembiranya Zam kerana hasratnya menimang cahaya mata telah dimakbulkan Tuhan. Masa terus berlalu. Selepas 10 tahun berikutnya, bilangan anak Zam 5 orang. 10 tahun dah 5 orang. Dengan siapa? Zeti. Okay. 3 lelaki, 2 perempuan. Semuanya dilahirkan oleh Zeti. Mira hanya melihat sahaja kerana dia mandul. Dia cuma menumpang anak-anak Zeti untuk mencurah kasih sayang. Ini Mira. Dengan tidak disangka, suatu hari Zam telah menceraikan Mira dan Zeti serentak. Tu dia. Mai. Ha, dia kena buat bagi beranak serentak boleh tak? Ada kawan saya dia meninggal. Bini dia beranak serentak, bini mula. Minggu ni bini tu apa nak? Minggu depan bini muda apa nak? Saya tengok depan mata, bukan tengok dia beranak tu. Ni kawan saya. Saya kata dia hang ni. Tak apa lah, kerja Tuhan. Beda semah. Orang bini dua ni beranak dia bagi sama-sama. Orang kata tu dah lah habis
bersama-sama hang tengok saya dulu. Orang berdua bagi dia beranak tu, biar hang tak boleh buat apa, pergi cari. Oh, ni hang dia tak buat cina dia nak jadi. Tu aku tak mahu tak apa. Okey. Dengan tidak disangka, suatu hari Zam telah menceraikan Mira dan Zeti serentak. Semuanya berpunca dengan sedikit pertengkaran antara Zam dan Mira. Zam, Mira, Mira bin Tuan. Okay. Disebabkan hilang sabar kerana Mira meninggikan suara, Zam terus menceraikannya dengan talak tiga. Talak tiga nak kena cari Cina. Itu masalah. Terkejut mendengar lepas cerai ke atas Mira, Zeti masuk campur. Oh, Zeti bagi, dia masuk campur. Dan memarahi Zam di atas tindakan gelojohnya. Tanpa berfikir panjang, Zam menceraikan Zeti pula. Tetapi dengan talak satu sahaja. Sedih dia bagi. Mira tiga, Zeti satu. Selepas melepaskan cerai, Zam menghilangkan diri untuk beberapa hari. Mira dan Zeti termenung serta sedih atas tindakan suami mereka. Suatu hari ketika masih dalam tempoh beraidah, Mira menelpon Zeti di tempat kerjanya. Tujuannya untuk mengajak Zeti makan tengah hari. Sambil bersembang nasib yang menimpa, mereka. Sejak diceraikan, mereka berdua belum bertemu dengan Zam. Dalam perjalanan pulang daripada makan tengah hari, Mira dan Zeti menemui Ajal dalam kemalangan jalan raya. Setelah diberitahu berita kematian Mira dan Zeti, Zam diselubungi perasaan bersalah. Tetapi apakan daya, segalanya telah berlaku. Mira meninggalkan bapa dan ibu. Harta yang ditinggalkannya, wang tunai bernilai 3 juta rupiah. 3 juta ringgit. Zeti pula meninggalkan 5 orang anak, 3 lelaki, 2 perempuan, dan wang tunai bernilai 500 ribu. Selepas itu, Zam termenung. Habis cerita dia tak boleh habis. Habis nak syarah. Tidak nak nyawa cerita semua. Okey, apa kita faham di sini dalam cerita ni? Ada banyak benda kita boleh ambil. Nombor satu, Mira bagus. Nombor tu Mira tu bagus. Pasal apa? Kerana dia sedang, dia tidak boleh memberi anak kepada suaminya, maka dia membenarkan suaminya berkahwin seorang lagi. Kebenaran orang perempuan untuk suami berkahwin tu bukan wajib. Abang Zain bukan wajib. Tapi dari segi akhlak tu, habang lah sebab tak. Baiklah habang langsung. Tentu oleh sempena hari jadimu, abang hadiahkan, inilah madumu. Gila. Mana boleh buat begitu. Gila. Orang tak nak buat ajar. Minta kebenaran tu bukan wajib. Tak wajib. Tapi adab. Kerana telah lama hidup dengan isteri, takkan nak belah begitu. Kurang adab. Tidak berakhlak suami itu. Walaupun dia ada hak. Kita tengok cerita ni, Mira bagus. Pasal dia membenarkan suami dia berkahwin seorang lagi. Dan Zam pun bagus. Dia tak cerodong begitu. Dia pun minta restu. Minta restu isterinya untuk berkahwin seorang lagi. Kerana hasratnya untuk menimang cahaya mata. Mira bagus sebab dia sedang, dia tidak boleh memberi anak kepada Zam. Selesai. Kemudian hasrat tercapai, kahwin dan dapat anak. Dalam perkahwinan tu ada sikit silap, silap perceraian tu berlaku kerana Mira ada silap sikit dengan perkahwinan tu, kerana dia meninggikan suara. Meninggikan suara dengan suami ni hukumnya haram. Berdosa lah. Meninggikan suara dengan suami hukumnya haram, kecuali suami itu pakak kof. Itu tak apa. Apa kalau suami tu pakak kau tak apalah. Kalau dia rumah terbakar, lelaki pekak, dia duduk luar, terbakar, dia kata lebih kurang tu, kaya keluar, dia kata tu, lelaki dia pun keluar lah. Maka ketika tu dia tak berdosa, bahkan dapat pahala. Jadi kalau dia jenis kayu run, tahu tak kayu run?
Betul benar? Oh tak boleh berdosa apa lah. Jaka terang-terang. Dia kira dalam rumah. Dia apa mak keluar lah. Rumah terbakar. Rumah terbakar. Keluar kai. Maka lelaki dia pun terbakar. Kira jadi itu punca jadi cerai. Salah satu punca realiti. Bila cakap tinggi suara tu sekali mungkin tak jadi, tapi kalau selalu barangkali terjadi. Kemudian zam ni pula panas baran. Tu yang jadi teruk minyak gas, api menyala tu eh. Zam ni jenis panas baran. Sa-sa kata tu terus ha? Menceraikan. Buh talak tiga pula tu. Dalam mazhab Syafi'i, talak tiga jika dilepaskan sekaligus jadi tiga. Dia tak jadi satu. Dia jadi tiga. Selesai. Dan watak dalam salah ni Zeti bini muda apa kuih? Kerana apa? Dia tak puas hati kerana suaminya menceraikan madunya. Tu bini apa kuih? Kalau bini tak kuih, elok. Tiga, Allah, awak tak boleh lebih ni. Pasal dia nak kuasa dia seorang lah. Tapi nampak dia apa? Dia apa kuih? Maka dia kata, awak yang membuat aku tu. Zam duduk tengah marah ni, bubuh kat bini muda. Satu. Talak sah? Satu. Lepas tu, dia pun belah. Kepala otak serabut. Belah, tak beli rumah, mimu. Madu-madu yang diceraikan ni pun masih bagus. Bincang sama mereka nak buat macam mana lelaki kita apa semua ni. Barangkali Mira dah tak boleh rujuk beli lah. Jadi beli lagi. Bincang-bincang tu, temu. Bagus. Masih bagus nasib kita ni. Tapi ajal mereka datang. Balik daripada makan tengah hari, nak beli pejabat ni, belaga kereta, mati. Dua-dua mati. Ha, di sini dia kata, kalau masih ada rezeki, kalau bukan rezeki. Okay. Mira mati, tinggal 3 juta. Banyak. Dia mati tinggal 3 juta. Anak tak ada. Anak tak ada. Dan suami pun tak ada. Pasal apa suami tak ada? Sebab dia sudah jadi janda. Janda yang tidak boleh dirujuk lagi oleh bekas suaminya. Suami tak ada. 3 juta dia tinggal. Zeti mati tinggal tak banyak lah. Dia tinggal 500 ribu. Tapi dia masih meninggalkan suami. Sebab suami dia menceraikan dia dengan talak satu sahaja dalam iddah. Suami dia dia mati. Dalam iddah. Dalam iddah dia mati. Maka suaminya masih berpeluang mewarisi harta peninggalannya. Itu cerita dah. Baik. Jadi, dan cerita ni dia sebut 3 juta. 3 juta oleh Mira. Menangkan Zam bukan lagi suaminya. Dan tak berhak lagi mengusir atau bersakanya. Sebab talak 3 punya pukulan. Harta tu patah balik diwarisi oleh ibu bapa Mira yang masih ada. Dia hanya ada mak pak kan. Saudara dan cerita ni tak ada lah. Yang ada dua tu saja. Mak pak dia. Jadi, mak dia akan dapat 1/3. Mak Mira ni akan dapat 1/3. Ni hukum peraih ni. Pasal apa dapat 1/3? Pasal Mira mati tidak meninggalkan anak atau tidak meninggalkan saudara. Kalau dia mati meninggalkan anak atau meninggalkan saudara, mak dia hanya dapat 1/6. Ini muji peraih. Mak dia hanya dapat 1/6. Tapi pasal Mira ni dia tak ada anak. Pasal apa dia tak ada anak? Dia tak menikah lah. Menikah tapi dia mandui. Pasal dia tak ada anak dan dia tak ada saudara. Mungkin dia anak tunggal kan. Maka mak dia dapat 1/3. 1/3 ni sekali ganda daripada 1/6. Dapat 1/3. Kalau 1/6, 1/6 daripada 3 juta, 500 ribu. Betul? 1/3 daripada 3 juta, 1 juta. Juta, mak dia dapat 1 juta. Pak Mira pula, Pak Mira pula, dia ambil lebih daripada apa yang telah diambil oleh mak dia, bini dia. Lebih tu ada dia makan pesaka cara ta'asid, cara asabah. Cara asabah. Kalau Mira ada anak, kalau Mira ada anak, Mira tak ada. Kalau apa nama, Mira tak ada anak tak apa. Tapi kalau suami itu
Suami itu Zam cerai dia talak satu saja. Zam masih berpeluang makan sakar dia. Zam akan dapat 1/4. Zam akan dapat satu per dua. Zam akan dapat 1/2 daripada harta Amira. 1/2 banyak lah. 1.5 juta. Pasal apa Zam dapat 1/2? Kerana Mira tak ada anak. Kalau Mira ada anak, dia dapat 1/4. Dapat 1/4. Okey. Sekarang ni, kalau Zam tu masih suami dia, Zam dapat 1/2. 1/2, 1.5. 1.5. Kemudian, ibu dia akan dapat 1/3 juga. Tapi 1/3, dia tak dapat 1/3. Mengecil lah. Sebab 1.5 telah diambil oleh Zam. Dia dapat sikit lah. Dan bapak dia pun dapat ansur banyak. Tapi makin sikit. Iaitu lebihan daripada apa yang telah diambil oleh Zam dan juga ibunya. Ini sikit lah. Jadi di sini, yang perceraian telak tiga ni, yang untung makpak Mira. Makpak Mira untung lah. Ada 3 juta ambil lepas semua. Pasal Zam tengok saja. Mereka main jumpa Zam masih lah. Saya try telak tiga. Lebih kurang tu lah. Artinya kematian Mira tadi ni dalam ni kata yang banyak rezeki Zam tak ada. Penghalang kepada tak dapat warisan tu kerana talak tiga. Dah tak ada rezeki. Kalau dia tahu kata kawan tu nak mati, dia tak cerai. Kalau tahu dia nak mati, Mira dah minggu depan nak mati kot. Dia tak tahan sabar lah. Dia tak cerai. Tanpa dugaan, tanpa jangkaan, tanpa sangkaan. Mati. Itu satu. Kalau bukan, rezeki tak boleh kata apa. Padahal dia menikah dengan Mira berapa lama lah. Berdasarkan saya tadi, berapa lama dia menikah dengan Mira? 21 tahun lah. Nikah 10 tahun. Dia 20 tahun menikah. 20 tahun menikah. Mati itu tak ada apa. Kupang tadi. Talak tiga punya hal. Dengan Zeti pula, walaupun dia cerai, Zeti mati meninggalkan 500 ribu. 500 ribu. Tapi Zam masih ada rezeki. Pasal apa? Kerana talak satu penyelamat. Talak satu penyelamat. Jadi Zam dapat, menyana dia dapat. Zam dapat 1/4. Dia dapat 1/4 sebab Zeti ada meninggalkan anak. Kalau Zeti tak ada meninggalkan anak, dia dapat 1/2. Dia dapat 1/4. 1/4 daripada 500 ribu berapa dik? 125 ribu. 125 ribu dapat ke dah. Lebih tu dibahagi-bahagikan kepada anak-anak Zeti atas nisbah 2-1. 2 ambil oleh anak lelaki, 1 oleh anak apa? Perempuan. Tu saya nak cerita tuan-tuan ni, cerita nombor 2 ni, iaitu kalau masih rezeki, kalau bukan rezeki. Tengok saja lah. Tengok saja. Ada setengah tu baru, bukan baru lah, dalam 7-8 tu sudah tu, ada satu, tu kata rezeki. Ada satu budak muda menikah di, kalau tak silap saya, di hutan kampung. Budak polis. Nikah, apa-apa yang kat nikah? Apa-apa yang kat nikah? Anak tolak tu orang polis. Anak dorang orang hutan kampung. Apa-apa yang kat nikah balik. Biasalah orang Melayu balik. Nak duduk sekali, orang tua tak pergi. Balik tak duduk kan? Balik dengan rumah ni, balik. Polis jalan yang hitam tu, eksiden mati. Hari tu, eksiden mati. Satu bini dia tu orang panggil jenderal berhias lah. Jenderal berhias. Sebab masa mati duduk tengah berhias. Satu orang kes macam tu, saya ingat lah. Nama saya tak ingat pula tu. Cuma kes tu semua orang tahu. Aksiden tu. Suami dia mati, tak tahulah berapa dik dia tinggal. Tapi kalau ada harta, dia mewarisi harta pusaka suaminya. Berapa dia dapat? Ha, 1/4. Sebab suaminya tak ada anak. Bukan dia, suaminya. Sebab suaminya tak ada anak. Sebab tak ada anak, baru menikah. Dapat 1/4. Jadi katalah, misal katalah dia mungkin budak baru kerja.
Dia kata bila dia dia ada lah kereta sebiji. Kereta sebiji buah pi dah 20,000. Tak ada tahu lah. Lambing ada 4,000. Kalau lambing ada 4,000, dia dapat 1,000. Kalau kereta tu harga 20,000, nilai-nilai nak beda, dapat apa? 5,000 cuma duit bank 1,000, 6,000. Padahal pun dan salam cium tangan lah, tu pun tak habis. Tunjuk 5,000. Dia orang tu lah. Kalau orang tak, kalau rezeki tu, jadi kita punya apa orang panggil lah, rezeki ni sebenarnya Allah Ta'ala yang tentukan. Allah Ta'ala yang tentukan. Ada-ada lah, tak ada lah kita apa kan. Okey, ni cerita Al-Mu'ti 3. Malah ni nak cerita lah, boleh? Boleh lah. Cerita pergi kan, saya buat skrip teruk ni. Okey, cerita Al-Mu'ti 3. Tapi siapa yang duk ikuti Facebook saya tu ada dalam cerita ni. Siapa yang ikuti ada lah. Tapi baca saja tak, penulis dia tak cerita, mungkin tak faham kan, ataupun tak syok. Ini saya cerita lah, mensyarahkan. Okey. Nah, cerita Mut 3 tajuk dia Perempuan Dua Suami. Lagi kemai tak dengar Perempuan Dua Suami? Okey, dengar lah. Ina. Ina, ini saya terakkan nama lah. Nama apa tahu dah ni. Ina yang berstatus darah baru saja mendapat kerja sebagai operator pengeluaran di sebuah kilang milik syarikat Jepun. Agak-agak kilang tu buat apa? Buat kasut lah, kasut Jepun. Okey ya, kali ya. Ina yang berstatus anak dara baru saja mendapat kerja sebagai operator pengeluaran di sebuah kilang milik syarikat Jepun. Ina seorang gadis yang cantik rupa. Sesiapa yang melihatnya pasti tertawan. Dia sangat gembira mendapat kerja di situ. Kini dapatlah dia berbelanja wang sendiri setelah sekian lama bergantung kepada bantuan bapaknya. Setelah beberapa bulan bekerja, Ina berkenalan rapat dengan pemandu bank kilang bernama Derih. Loh, ni Derih tu tengah lah, bangkit lah. Itu kita nak ambil nama apa, takkan nak buah nama Armstrong kot. Cerita orang yang sedap Melayu kan. Okey. Okay. Derih telah berumah tangga, mempunyai seorang isteri dan dua orang anak yang masih kecil. Derih 5 tahun lebih tua daripada Ina. Dia membohongi Ina menyatakan dia belum berkahwin. Tanpa usul periksa, Ina mempercayai bulat-bulat bahawa Derih masih teruna. Itu orang jentas lah. Bisa lah. Ibu bapa Ina tidak mengetahui langsung mengenai percintaan Ina dan Deris. Satu hari, rumah ibu bapa Ina dikunjungi rombongan yang datang meminang Ina. Agak-agak siapa meminang? Deris? Tak tui. Lelaki yang meminang Ina ialah seorang guru. Deris ajar apa? Wak Ben. Lelaki yang meminang Ina ialah seorang guru yang baru bertugas dan mengajar di sekolah menengah tidak jauh dari rumah ibu bapa Ina. Guru itu bernama Farhan, masih muda dan bujang. Disebabkan status Farhan yang sekufu dengan Ina, ibu bapa Ina bersetuju menerima pinangannya. Tambahan pula, bapa Ina seorang pesara guru. Maka ditetapkan cuti persekolahan yang tidak lama lagi. Sebagai waktu yang sesuai, Ina dan Farhan disatukan berserta dengan melangsungkan walimatul urus. Sebenarnya Ina keberatan berkahwin dengan Farhan kerana dia sedang bercinta dengan Derih. Disebabkan takut kepada bapaknya, pak dia mesti sebaik eh? Dia hanya berdiam diri dan mengangguk sahaja semasa majlis pemindangan. Ina angguk lah, nak lawan tak orang ni. Dia bersetuju berkahwin dalam terpaksa kerana cintanya yang sebenar adalah kepada Derih. Sebab Derih tak menikah lagi. Tiap Derih maknanya tak menikah lagi. Setelah diberitahu kepada Derih, Derih seperti orang yang dicabar. Derih berazam menggagalkan hasrat bapa Ina mengawinkannya dengan Farhan. Pada awal pagi hari pernikahan, Ina meminta izin bapaknya untuk keluar ke pekan. Hari nak menikah, dia minta izin pak dia keluarkan.
Bapaknya berpesan supaya pulang awal kerana majlis akad nikah akan berlangsung selepas solat asar. Saya bawa orang akad nikah lepas tak? Orang tak akan akad lepas lorok. Bawa main. Lepas tak bagus. Malam tak, tak lemah lah. Kalau lepas lorok lambat ni, dia nak tengok. Lambat malam awak jadi ke mana tu. Lepas asak pun ya. Tak hak turun tuan-tuan tak tahu. Jawab dia, Atun melawak lah. Jawab dia. Angkat nikah ni sunat pada hari buka alam kita dah buka. Sunat pada hari Jumaat selepas sembahyang asar. Sunat pada hari Jumaat selepas sembahyang asar. Tapi hari lain pun tak ada masalah. Cuma sunat pada hari Jumaat selepas sembahyang asar. Okey, bapaknya berpesan supaya pulang awal kerana majlis angkat nikah akan berlangsung selepas solat asar. Sebenarnya Ina menipu bapaknya. Dia kan lebih bukan. Dia dan Riz merancang kehadnya. Itu sakal. Untuk berkahwin di sana. Jarak rumah bapak Ina dari tempat mereka merancang berkahwin ialah 200 km. Agak-agak tahu mana? Cuba tuan-tuan tengok. Agak mana? Sungai atas ni. Betul tu. Sungai layak tu. Tepat jam 3 petang. Tepat jam 3 petang. Ina dan Riz selamat dinikahkan dengan berwalikan hakim di Majlis Agama Islam Songkla. Pada waktu itu juga, di rumah ibu bapa Ina telah dipenuhi rombongan pengantin lelaki. Dan juga ahli keluarga Ina yang terdekat. Itu pekat main lah. Tentu Ina tak balik. Setelah puas menunggu kepulangan Ina, namun dia tidak juga pulang. Bapa Ina mengambil keputusan menikahkannya dengan Farhan tanpa kehadirannya. Dia orang tak balik, buat macam mana kat nikah tu ya? Dengan sekali lafaz, Farhan melepaskan kubul disaksikan dua orang saksi. Farhan berjanji akan datang semula untuk menemui Ina, isterinya yang baru dikahwini. Selepas minggu Ina pulang. Selepas minggu Ina pulang ke rumah ibu bapaknya bersama Driss. Namun bapaknya tidak menerima kehadiran menantunya Driss. Farhan juga telah mengetahui perkara sebenar. Dia tertanya-tanya, siapakah suami Ina yang sebenar? Aku atau Idris? Aku atau Idris? Itu lelaki dua. Okey, cerita habis. Kat tu lah. Cuba tuan-tuan tengok. Idris menikah dengan Ina di Songkla pakai wali hakim. Apa nama Farhan nikah dengan Ina di rumah Pak Ina pakai wali bapa. Antara dua tu hak mana yang sah? Antara dua tu hak mana yang sah? Ha? Hak nikah tu dia pakai wali hakim. Ha. Ini wali pak. Ha? Oh, jarak 200 meter. Oh, kira lagu tu. Ha, tak apa. Saya ada tengkak lah, saya cerita. Okey. Nombor satu, saya nak cerita. Ina tu, korang ajak. Nombor satu, Ina tu, korang ajak. Anak tak reti, tak reti kenang budi bapa, ibu bapa. Mok dua Deris pun kurang ajak. Pasal apa? Muhung. Muhung. Dia menikah dah, dia kata dia tak menikah lagi. Dia menikah dia, dia kata tak menikah lah lagi. Ada selalu orang tanya dia, tu bini dia jatuh talak lah. Pasal dia muhung Ina kata dia tak menikah lagi. Dan kek-kek dalam syarikat. Talak tak jatuh selama mana dia tidak melepaskan talak. Tapi dia berdosa sebab dia pemuhung. Dia tak? Ha, jadi, ada dua watak kurang ajak sebenarnya. Deris dengan Ina. Dua ni kurang ajak. Kurang ajak. Okay. Siapa yang paling sopan? Farhan. Pasal apa? Pasal dia bagus. Okey, ha?
Perkahwinan yang sah adalah perkahwinan ina dengan derih. Perkahwinan perhan dengan ina tak sah. Pasal dia kira angkat nikah hak mana dulu. Angkat nikah mana dulu. Walaupun aula wali itu adalah wali. Wali nasab. Tak panggil wali bapa. Wali nasab tu. Wali nasab dia mula dari bapa. Tok Wan pergi pada saudara lelaki-lelaki sebut sebapak, saudara lelaki sebapak, anak saudara lelaki sebut sebapak, anak saudara lelaki sebapak, bapak saudara lelaki. Pak saudara mak lelaki-lelaki kan? Sebelah bapak sebut sebapak, bapak saudara sebelah bapak sebapak. Anak bapak saudara sebelah bapak sebut sebapak, anak bapak saudara sebelah bapak sebapak. Bapak-bapak lah. Itu dia punya senang wali tu. Itu dia panggil wali nasab. Wali nasab ni wali keturunan. Tapi dalam kes-kes tertentu boleh pakai wali hakim. Boleh pakai wali hakim. Di antaranya wali hakim ni bila anak luar nikah, sahlah wali hakim. Lagi wali nasab enggan. Enggan. Lagi wali nasab ghaib. Ghaib tu mana? Berada jauh daripada tempat perkahwinan. Lebih daripada dua marhalah. Lebih daripada dua marhalah. Dua marhalah tu 90-92 kilometer. Itulah lebih-lebih kurang. Jadi di sini 200 kilometer. Memang dua kali ya. Empat marhalah. Halah lah. Empat marhalah. Jadi di sini perkahwinan yang sah adalah derih dengan ina. Bukan perhan dengan ina. Pasal apa sah? Pasal berlaku angkat nikah dulu. Mana bukti angkat nikah dulu? Pasal? Mereka menikah pukul eh? Pukul 3. Weh, ingat tu. Saya pecah sedang. Ingat tu. Lepas menikah pukul 3. Sedangkan Farhan menikah pukul eh? Dia tak bangun pukul. Lepas bayang. Asap. Bayang asap. Jadi, perkahwinan tu sah. Selesai. Ni dalam cerita ni saya nak abang ni. Pak Ina tu, dia tak terima derih. Angat hati lah. Ha, dia tak terima derih. Boleh lah dia tak mahu terima derih. Di segi akhlak lah. Kurang jangan. Saya nak tentu lah. Pak Ina ni. Dalam cerita ni saya nak ni. Semua nak syarah. Dia kurang jangan. Ina tu sah dah kurang jangan. Derih kurang jangan. Pak dia kurang jangan. Tak mahu terima ni. Ha, pukul lah dia kata aku ni lah. Kata kurang jangan ambil anak aku. Kurang jangan. Kurang jangan tak terima aku. Ha. Boleh lah kata aku tu. Ha, boleh lah kita kata Pak Ina tu kurang ajak. Boleh tak? Tak boleh. Tak? Tak boleh. Pasal apa? Hatiku luka. Yang curi anak aku. Tak boleh kata dia kurang ajak. Okay. Cuma di segi ni mendidik masyarakat. Dia tak boleh bertindak lebih daripada yang sepatutnya. Kalau dia bertindak lebih yang sepatutnya, maka dia akan jadi kurang ajak. Kalau dia sakai dari contohnya, dia katuk untuk pergi keledar. Atau main-main dia ambil senapang. Dia tembak bagi kena petih. Ataupun dia ambil pisau kat jari. Itu memang dia kurang ajak. Dan dosa pula mencederakan orang. Ataupun dia maki ya. Itu kurang ajak. Sebab bukan ya. Bapa Ina ni. Dia ada hak eksklusif. Syarak bagi kat dia. Apa dia? Dia boleh pergi minta pasah. Ini saya abang, saya mengajar. Dia boleh pergi minta pasah di mahkamah syariah, depan qadi atau depan hakim syariah, supaya dipasahkan perkahwinan derih dengan ina ni. Ni watak saya cerita. Saya cerita ni untuk tuan-tuan tahu lah. Kita mengaji kan. Dia boleh pergi minta pasah. Kita ada dengar minta pasah ni, bini minta pasah ataupun lelaki. Orang lain tak boleh. Bapak saja. Wali lain tak boleh lah. Bapak dia boleh minta pasah perkahwinan anak perempuannya dengan suami dia lah. Sekiranya, tapi minta pasah dengan ada sebab. Sekiranya anaknya itu berkahwin dengan lelaki yang tidak sekufu. Anaknya itu berkahwin dengan lelaki yang tidak sekufu. Dalam cerita ni memang tak sekupu. Sekupu tu kita tengok dari segi yang pertama sekali keturunan. Itu sekupu kan.
apa nama laki-laki yang nak tunggulu, bini yang nak tunggulu. Bukan maksud jawatan aku tu, hampa hang kerja-kerjaan, hampa aku kerja-kerjaan, tu sekupu lah tu. Pak hang buat benang, pak aku mutong getah, kira sekupu lah tu. Pak hang belah kiopi, pak aku jual ke, dia lah tu. Semuanya. Sekupu lah tu. Tapi macam hak tadi ni, dia macam hak orang kata antara dua derajat tu telah berlaku. Pasal derih dia buat band, bukan band dia. Kalau band dia, tahan. Dia makan gaji buat band, band kilang. Dan bapa apa nama Ina ni, dia memang Ina kerja kilang. Tapi dia kena kubur tu, pak dulu. Bapaknya seorang guru. Pesara guru. Yang memang minang dia tu, Perhan. Perhan tu seorang guru. Guru dengan pak mentua ni, kubur lah. Jadi, derih dengan apa Ina tak sekupu. Tapi sekupu ni, tak sekupu menikah sah. Nikah sah, tapi sunat nikah yang sekupu. Sunat nikah yang sekupu. Sekupu ni dilihat macam ni. Orang dipadankan dengan perempuan, bukan dipadankan dengan lelaki-lelaki. Kita ni orang buat dengan orang balik. Kalau orang lelaki-lelaki masuk kita, dia kupu dengan kita. Kita boleh terima pasal dia sekupu, kita boleh tolak pasal dia tak sekupu. Sunat nikah orang sekupu. Di pihak orang perempuan saja, bila dia pinang oleh orang lelaki-lelaki. Ada pun orang lelaki-lelaki, dia nikah dengan siapa tak apa. Sekupu tak masuk ke dia. Sekupu tak masuk ke dia. Sebab tu kita tengok orang besar-besar, raja nikah rakyat besar. Tak berbangkit sebab dia. Sekupu tu hanyalah belah perempuan sahaja. Bukan belah lelaki-lelaki. Okay. Sebab apa itu? Sebab orang perempuan ni, kalau dia tak sekupu, tak jadi apa-apa. Ha, dia mungkin habis. Maksud dia kaya, bangsawan. Lelaki dia ni, sedang diri, duduk rumah aku. Dia jadi besar. Okay, lelaki dia jokoh sikit lah. Orang lelaki-lelaki payah nak kata. Walaupun dia kaya, bini dia main, dia tak nak. Yang menumpah rumah aku. Payah orang lelaki-lelaki tak kata. Betul tak? Dia tak kata. Penampak ada. Kata-kata tak hati. Sungguh siapa ni? Kalau ada pun nadir, jarang-jarang. Orang lelaki dia belah bini dia, kenyam bagi kereta besar, kata bini dia curang ke apa, dia marah tu lah. Dia tak kata, aku bagi kan lemak. Dia tunggu tu lah. Tapi kalau orang perempuan, dia ungkit. Sampai mati pun ungkit tu. Dia kata orang perempuan ni. Sebab tu kupu tu menekankan kepada orang perempuan. Sebab tu saya mengajak nasihat orang perempuan, kalau nak kahwin biarlah yang sekupu. Biarlah yang sekupu. Kupu bukan mesti kerja semacam. Kerja macam galut. Sekupu ni mana letak belakang menikah pun lebih kurang lah. Bukan tepat. Okay. Jadi dalam konteks Ina dengan derih ni memang tak sekupu. Bila tak sekupu, bapak tu ada hak untuk pi di mahkamah syariah pun dipasahkan perkahwinan. Bila dipasangkan perkahwinan, derih dia tak boleh kata bini ku. Kalau hakim hukum, hakim tu qadhi lah, hakim syar'i, hakim akan kata macam ni lah. Melalui proses perbicaraan yang panjang, dia final tu sana, dia baca lah. Aku hukum, hakim kata, aku hukum ataupun aku pasahkan perkahwinan kamu derih dan Ina bermula pada hari ini kerana Ina tak sekupu dengan kamu. Dia pasal tu mula ni. Maka Ina kena beraidah. Kalau dia bersetubuh dah lah. Kalau tak sebuah tak kena aidah. Dia kena beraidah semua. Betul. Derih pun dia, bila pasal dia tak boleh merujuk balik. Yang boleh rujuk balik cerai lah. Dia tak boleh nak. Jadi pada tiga tu, ada can Ina menikah dengan Perhat. Ada can Ina menikah dengan Perhat. Kalau pak dia guna kuasa, pergi minta pak pasal. Tu cerita perempuan dua isteri itu sebenarnya tak mungkin berlaku dua-dua lah. Cuma dalam kes ni memang berlaku dua lah. Berlaku dua, tapi hanya satu saja yang sah menjadi suami. Hal satu lagi tak sah. Dalam ni kita terus cerita yang tak sah tu kerana terlewat berkahwin. Terlewat berkahwin. Okey. Okey, 9 lah. Jadi tuan-tuan lepas asyik nak kata ya. Ada pertanyaan tak? Aku ada lah. Ya. Siapa yang boleh berkahwin?
Pastikan wali hakim. Kalau tak bukan wali hakim, sok kami tak. Ah, baik. Dengar saya nak abang. Wali hakim tu dalam kitab-kitab sebut sultan. Nabi sebut dalam hadis Nabi, as-sultan waliyu man la waliyalah. Sultan jadi wali bagi orang yang tiada wali ataupun orang yang sabit wali dengannya. Sultan. Okey. Tu cara umum, cara umum. Perbahasan yang kita tak sebut, sultan boleh mewakilkan kepada dalam kitab dia qadi, ya, qadi, tapi tak dia qadi. Sebab amalan. Sultan mewakilkan kepada qadi. Kepada qadi untuk bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan-perempuan yang sabit berwalikan ha hakim. Sultan. Di dalam konteks Malaysia ni sultan. Di Pulau Pinang pun sultan, Pulau Pinang agung. Itu penyang sultan. Okey. Jadi di Malaysia ni kalau siapa yang jadi wali hakim sedangkan dia tidak ditauliahkan oleh sultan, alim tera mana pun, perkahwinan itu tidak sah. Perkahwinan itu tidak sah. Ada dulu sindiket. Sindiket dah mati dah kau tu. Dia jadi wali hakim. Dalam rekod memang tak ada sultan mentauliahkan pada dia sebagai wali hakim. Perkahwinan itu tak sah. Di Perak dulu di Goping. Mampus yang buat dia. Puak ni dia kan menikah. Dia kira apa sah tak sah. Pederas macam. Lepas tu surat nikah dia tiru. Ya Allah, benda boleh duplicate kan. Tak masalah. Kalau Haji Noh tengah di Thailand tadi ni. Bagi negara-negara yang ketua agama dia tak ada. Ketua agama dia mesti pemerintah. Ketua agama dia mesti pemerintah. Ketua agama dia. Tak ada. Di Siam mana? Raja dia Islam. Raja Bumi Poh lah. Mana Islam. Dia kena kena wali raja tak betul kan. Maka negara-negara yang macam tu, negara macam tu, dia istilah yang paling tepat, dia panggil wali am. Atau wali hakim pun boleh kata. Istilah yang paling tepat, wali am. Sebab tu dalam surat nikah Siam orang tengok siapa pun nikah. Ada siapa nikah Siam? Jangan kat tengah. Dia tulis wali am. Wali am ni itu bawah sikit lah daripada wali ha hakim. Tapi hukumnya sama. Iaitu dia bukan hakim. Siapa yang melantik wali am? Guna raja juga. Macam di Thailand tu guna raja juga. Raja dia, raja tu kan. Dia tak apalah beta cakap pasal siap lah. Nanti majlis agama cadang lah nama-nama dia setuju. Tapi dia tak boleh mewakilkan sebab dia bukan wali. Dia kepiak. Setuju. Ataupun kalau tak ada tu pun macam orang menikah di Amerika. Orang menikah di Amerika, di England. Mana Ratu Elizabeth boleh mana boleh jadi wali kan. Di England Amerika punya orang menikah di Amerika tu. Budak-budak kita lah nikah Amerika. Mana ada wali sultan. Obama tu sultan. Bukan dia kan. Itu dia panggil wali am. Iaitu mereka duduk dalam satu kelompok minoriti orang Islam. Mereka buat discussion sikit. Mesyuarat-mesyuarat apa. Lantik lah siapa jadi chief dimension mereka tu. Dalam bab agama. Kawan tu lah jadi wali. Untuk menikahkan. Perempuan-perempuan yang ni lah. Tapi saya nasihat tuan-tuan lah. Itu menikah tu ke. Bila balik main di Malaysia ni buat kena buat pengesahan tu kena duk check balik tu. Saya duk jadi qadi Bang Basuhulu ni ada yang saya hukum sah, ada yang saya hukum tak sah. Berdasarkan penyiasatan lah. Berdasarkan penyiasatan dan kita bila puas hati dengan terangan baru kita hukum sah, tak puas hati hukum sah apa? Ni akad nikah lain lah kalau tak ada. Okey lah. Artinya kalau dia pergi tangkap muat gitu jadi wali tak mau. Dia dalam konteks dia negara kapiak tu dia ada komiti Muslim kan. Ha, siapa jadi ketua dah? Imam lah kawan tu lah. Tak boleh lah minta kat muat kawan ni jadi wali hakim. Oh. Dia celaru habis lah. Ha, hukum tak sah. Tu cerita.
Cuma saya nak nasihat tuan-tuan lah, dalam konteks anak kita kalau duduk sana nak nikah, saya nak nasihat lah. Yang paling terbaik sekali, tak diragui akan kesahihannya. Kalau anak-anak kita nak nikah sana, elok juga nikah. Kalau lepas nikah daripada jauh, tidak. Yang paling baik sekali, jangan menikah di sana. Mereka duduk sana, menikah di sini. Oh, jadi mana pula? Mereka duduk sana, menikah di sini. Menikah di sini, mereka duduk sana. Faham? Iaitu ibu bapa tolong atur bagi. Ada saya, dulu saya buat satu. Ada dua tiga kaki. Saya nasihat lagu tu. Dan sengaja dia nak CN. Untuk kebaikan, pasal apa? Bila menikah sana, hang dapat surat nikah cantik tak mana pun balik, hang wajib daftar semula. Sebab surat nikah sana tak laku. Nikah saja yang sah. Tapi surat nikah berurusan, saya dah abang banyak kali dalam macam ni, berurusan dalam urusan-urusan dunia kata ni, dia nak tengok surat nikah. Malaysia mati nak tengok surat nikah. Nak pergi buat umrah tengok surat nikah. Nak pergi buat haji nak tengok surat ni. Nikah, nak menikah seorang lagi nak tengok surat nikah. Haa, memang tu lah. Jadi macam mana? Kalau duduk sana, ni saya bagi plan, plan tindakan berkesan. Anak tadi ni Perhan dengan Ina duduk di Amerika. Bukan hak dan cerita ni lah. Pernah nikah, setuju pun semua, mak pak sini lah buat kira. Mak pak sini buat, buat kira, main urus je buat agama apa semua. Lepas tu, guna komunikasi tu ada, telefon ke apa semua, WhatsApp ke apa ke, sedar. Buat satu, pak ni, abang ke anak Ina ni, ni ayah nak nikah Ina dengan Perhan ni. Perhan duduk mereka, Ina pun duduk mereka. Ni ayah nak nikah ni. Ayah jadi boleh tau. Ha, silap ayah. Ni malam lagi ni, boleh. Okay. Lepas tu, pak Perhan pula, main di belakang betul. Pak Ina duduk di Muntin. Main tinggal betul. Pak dia pula kata, Perhan ni, Perhan wakil kat ayah tu, terima nikah. Nikah, terima nikah untuk Perhan dengan Ina. Perhan pun telefon pak dia. Ayah, Perhan wakil kat ayah, terima nikah. Nikah Perhan dengan Ina. Yang akan akan nikah oleh pak Ina. Ayah dah tak apa. Perhan tak, ayah, nikah tu untuk saya tu, saya tu. Ayah, dia korang tu lah. Dia terima. Dia terima. Bila dia terima, tak ada apa-apa lah. Selesai, pastikan tu nak pergi sah syarak lah. Jadi, pak dia, pak Ina akan pegang tangan pak Perhan. Perhan dah ada sana, Ina ada sana. Tapi urusan wakil-wakil telah berlaku. Jadi, pak Ina akan pegang tangan pak Perhan. Dia akan kata apa? Perhan! Dia kata apa tu? Tak betul. Tak betul. Perhan! Itu dia, tak betul. Itu dia kata apa? Dia kata Pak Perhan. Ataupun, katalah Pak Perhan tu nama, apa nama, Man. Kata. Man. Man tu bukan mana nak nikah Man. Man tu. Saya. Okay. Pak dia kata, aku nikahkan akan. Akan Perhan. Bukan akan nikah. Saya mampu. Aku nikahkan akan Perhan dengan anak aku Ina. Dengan mas kahwin, RM1,000 tunai. Contoh. Pak Perhan pun, aku nikah. Aku terima nikahnya Ina. Bagi pihak anak aku Perhan. Dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Sah lah nikah tu. Bila sah nikah, surat nikah keluar main semua. Budak-budak tu esok balik. Tak payah buat urusan lah. Nah, lepas nak surat nikah, nanti Amerika kawan nak tangkap. Simpan dia balik, ambil lah. Betul step. Apa wasak habis dah lah. Kau tangkap. Tangkap pula je terang ni. Betul tak? Dia senang balik main. Sebab saya selalu sure pada ada setengah-setengah orang. Dia pakai lah. Kalau dia nikah sana, balik dia kena jumpa. Tak jumpa pula, kena tangkap pula pasal lambat. Ni ada semua siap. Dia pun cuma tunggu lah. Pak dia ni, Perhan, hang ready. Mereka duduk ready tu. Nak duduk sebagai lelaki bini tu. Duduk mereka. Okey, apa ayah dengan dia? Lepas asap. Ayah apa, jemaat? Okey. Nampak lah, kami ni pagi.
Ah, ha, tak pergi. Ha. Ayah saya lepas angkat nikah abang tu. Tak apa, don't worry. So, go. Elok lepas angkat nikah. Tahan, ya, ya. Siap. Kuih apa, ya? Bawa 5 minit. Ni kau boleh operasi? Boleh. Ha, tak ada masalah. Eh. Okey, faham? Okey. Ada soalan lagi tak? Tak ada soalan. Ya. Kalau janda wajib minta izin. Macam ke Farhan tadi ni. Dah, kalau wali bapa, kalau janda bapa angkat nikah tanpa izin anaknya, tak sah nikah tu. Cerita dia abang ni yang apa nama Ina tu bisa dia anak darah. Jadi pak dia, dia tak boleh, pak dia nikahkan lah. Tapi tak sah juga bila dia angkat nikah kemudian. Tapi kalau hanya satu-satunya perkenan, sah lah. Farhan tu jadi suami lah. Walaupun bapaknya tak minta izin daripada Ina. Sebab Ina adalah anak, anak darah. Sebab pak tu orang panggil wali mujbir. Berkuasa penuh untuk menikahkan anak darah. Habis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyfi mursalin wa ala ahli sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yampa'una. Warzuqna ilma yanfa'na wazidna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halin nar. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.